Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Headwin Channel. Oke teman-teman, aku tuh mau masak ini ye choy atau sayur kol. Ini sayur kol sudah saya cuci bersih, saya iris saya seperti ini. Kemudian saya pakai tomat masaknya. Ini tomatnya sudah saya potong kecil-kecil, sudah saya cuci bersih. Kemudian bumbunya saya pakai oyster sauce. Kemudian saya pakai sedikit setengah sendok teh gula dan garam. Kemudian lada putih atau white pepper. Sangat mudah dan gampang sekali teman-teman. Dan rasanya mantap. Masakan ala Hong Kong atau Chinese style. Oke teman-teman, langsung aja let's start cooking. Oke teman-teman, panaskan minyak. Setelah minyak panas, minyak sesuai selera. Kemudian saya goreng dulu bawang putih. Setelah bawang putih sudah wangi harum, kalau saya akan masukkan tomatnya dulu. Kalau sayur kubisnya itu cepat matang, ini tomatnya biar lembut dulu. Oke teman-teman, kemudian masukkan bumbu, gula dan garam. Jatuh pula. Kemudian oyster sauce. Oke teman-teman, kalau suka sayur kol yang sangat matang ya boleh masak lama. Tapi kalau nggak begitu suka matang, setengah matang saja udah bisa diangkat gitu. Ini tomatnya sebenarnya kebanyakan, tapi karena saya suka tomat, is okay, nggak apa-apa, dan mantap rasanya. Dan sayur kol ditumis dengan tomat siap disajikan. Oke teman-teman, sayur kol ditumis dengan tomat udah siap disajikan, enak dan mantap rasanya. Oke, bila suka videonya silahkan di like, di share ke teman-temannya dan di subscribe. Thanks for watching. See you next my video.